pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai visi tersebut, SMA Negeri 1 Singket mengembangkan misi sebagai berikut. 1. Membangun lingkungan yang religi sebagai dasar pembentukan karakter. 2. Menumbuh kembangkan nilai-nilai kedisiplinan yang bersifat universal. 3. Menciptakan suasana yang kondusif untuk mengembangkan potensi siswa melalui penekanan pada penguasaan kompetensi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Meningkatkan frekuensi dan kualitas kegiatan siswa yang lebih menekankan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keimanan dan ketakwaan. 5. Menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah, lembaga swadaya masyarakat, stakeholder. Nanti ke depan kita kan kemarin fokus nambah-nambah lokal dulu, menyelesaikan persoalan di Batam yang setiap tahun kelas-kelas yang selama ini seperti Pulau Mapur, mana semua itu kita prioritaskan dulu supaya menjamin masyarakat dapat akses pendidikan yang merata. Kemudian beasiswa ada lagi nih Pak? Beasiswa ada lagi, tapi buat SOP-nya dulu. Itu supaya bantuan pendidikan atau beasiswa? Bentuk? Ya, beasiswa ya kalau gitu biasanya. Beasiswa ya rutin lah sampai selesai. Oh, dulu kan kita bantuan tidak mampu aja. Apa tuh? Program yang tidak mampu aja tidak mampu. Yang anak sekolah, gratis yang tidak mampu aja. Belum. Kan beberapa waktu lalu kan Pemper pernah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Apakah di era Bapak ini mengadopsi pola yang sama atau seperti apa Pak dengan beasiswa itu tadi? Ya, nanti kita coba bagilah porsi yang untuk kerjasama kita dengan beberapa universitas, termasuk beasiswa yang sifatnya umum aja. Yang umum itu yang dia pintar, orang tuanya kurang mampu, kita berikan bantuan. Gitu. Nah, kalau tidak kan nanti susah. Yang punya kedekatan, punya hubungan, punya ini, dan mulai tidak tepat sasaran lagi. Bermasalah kan kemarin jangan itu. Sampai ada yang fiktif lagi. Nah, kita mesti yakinkan itu semuanya ya ada tim penilainya aja lah gitu. Supaya adil ya. Siap. Kota capek nanti gubernur, kawan-kawan, semua didatengin orang, semua mau minta fasilitas. Gitu. Kita mendorong anak pintar, tapi orang tuanya tak mampu dia bisa. Ya.